Biasanya in kalau ni Jeff, kalau kita ngantuk kan, mesti kita tidur lah kan. Tapi kadang-kadang bila walaupun kita ngantuk, tetapi sesuatu apa yang kita buat rasa macam tengah penting, mesti kita tahan ngantuk tu. Macam aku sendiri lah. Kata aku sendiri, kalau aku tengah masak tapi dalam keadaan ngantuk tu, aku masih boleh menahan lah. Menahan. Tapi kalau macam tengah tengok TV ke, tengah ngantuk ke semua, kita tu best ke, aku tak kisahlah, memang aku tidur lah. Yelah. Tapi kalau tengah masak tu mesti tak apa. Kalau ngantuk pun aku tahan juga. Oh, bahaya kan? Kalau ngantuk, saya juga takut tengah masak masuk dalam kuali. Hati-hati sikit kena tengok tu. Telah. Kan? Bahan. Saya pula kalau time kerja ngantuk, saya memang kacau rahim lah. Betul lah tu. Agak tengok. Kalau aku naik. Kita maaf. Tapi kalau saya ngantuk, biasanya kalau Angah dengan Raimund tahu saya akan workout kan dekat OT kan. Saya pumping 3 kali, lepas tu pumping 10 kali, lepas tu tidur. Lagi ada masa tu kadang-kadang bila dulu dengan BMFK tu, bila macam tengah, ya tu, tuk. Tuk baru nak tengok macam dia nak ajukan soalan tu nak cakap dengan Raim. Okay. Dia tengok Rahim, dia tengok, dia tengok pandang yang segar. Dia kalau kau ingat ada tak sekali kita, aku pandang kau, kita tolak air. Dengkul kau masuk. Itu yang time tu Datuk kan, sebab Datuk cuba macam, Datuk kan dia ada motivasi, dia cari macam nak attract orang kalau ngantuk kan. Sebab kita ni, kalau kita gini, kita dia tengok tolik kat aku. Allah. Kan ada sekali juga. Okay, masa tu jap ngantuk lah. Kita tempat kau ditanya soalan yang aku dah tanya. Okay, dah tanya. Mana tu kan, ni kalau aku dah tanya. Tak, Datuk mana ni dekat sini nampak Datuk punya lah backing kita tu kan. Iya. Kan. Kadang-kadang soalan tu macam kita pun sendiri tak puas hati dengan soalan. Datuk akan ambil benda tu jadikan itu adalah soalan. Kadang-kadang kita tanya tu soalan, kita tanya soalan tu. Lepas tu kan Jep ni dia memang gamble lah. Dia berani. Okey, pulang kat hangat Jep ada soalan. Padahal dia tak ada soalan. Tapi sebab kau tolakkan dia tak nak apa. Jadi macam ni. Jadi, dia cerita dulu soalan pun tak boleh. Iman dia kata panjang kan, bukan Iman. Dia macam soalan. Lepas tu lagi gini. Ya. Soalan dia mana? Soalan. Lepas tu dia kata gini tadi. Rahim dah tahu dah cara aku. Tak jumpa aku betul-betul. Ya, soalan dia mana? Allahuakbar, Rahim. Azmi, Elias, A kecil. Semua A eh? Elias, lepas tu A kecil. Banyak Elias satu. Ada Elias A kecil. Apa dia? Apa tadi topik dia? Kalau ngantuk biasanya kita tidur, tapi apa perkara yang membuatkan kita sanggup menahan ngantuk? Dia akan kira siapa yang ada hutang dia. Oh ya. Dia ingat siapa yang ada hutang. Iyalah. Sebab biasa dia bila hati sakit memang tak boleh tidur. Dia kata macam dia tengah ingat siapa ada hutang dia. Okey, dia gini-gini. Dia buat macam tu lah. Sudahnya lepas dia bangun tidur, dia dah mesej-mesej waktu dia bangun tidur. Semuanya akan extend nak bayar balik. Sebab masa dia tadi dia tak tahan tidur tu, dia cuba nak kontak orang yang hutang dia semua buat tidur. tak ada sebab kenapa Angah tak boleh belajar wasiat kan. Sebab kadang fizikal tak menentukan benda tu. Betul, tapi saya dah belajar dah. Gagal. Yang Angah pergi, Angah jadi punchback. Lain. Oh iya ke? Awak kena tengok filem saya tu, Tycoon tu. Sorry kan, ada filem biasa. Teruk saya masa belajar martial art tu. Oh, Angah.
dia suruh sebelum nak training untuk masyarakat tu, dia suruh apa lari jangan stop lebih rasa 30-40 kali lah. Dia walaupun tak jauh tapi non stop. Bila stretching ah, itu lama stretching. Belum start aja dah tombang dah Jeff. Tombang. Oh ya. Yeah. Itu masuk dalam 2-3 hari dia sebab itu je dulu. Lepas tu barulah datang untuk belajar masyarakat. Okey dia kata dah rasa fit sikit tak? Dia kata. Kalau okey baru kita start. Tapi Angah buat tu lepas tu Angah ada jayakan filem tu rasa berbaloi tak Angah buat? Berbaloi im. Cuma daripada awal maksudnya Angah ni bukan kosong ah eh. Isi lah ni. Taklah ada tin penuh tapi tak penuh lah dia setengah. Dia attack masa fizikal tak rasa kita boleh elak lagi kan. Mati media sosial. Oh, dia main kat situ pula eh. Itu aku kalau setengah ni aku sempat nampak pergerakan bahu dia aku bilang tak. Sempat elak ah. Awak yang buat saya awkward im. Kau mesti berlustur minta maaf dia. Oh, itu Allah. Allah. Akbar. Oh, itu jarang ada masyarakat yang macam tu, Im. Kerja-kerja sekena juga.